Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih di acara yang sama, yakni tentang Lesti dan Bilar. Kabar terupdate terbaru tentang mereka berdua yang tentunya makin hari makin bikin kita bahagia. Apalagi hari bahagia itu, hari pernikahan Lesti Bilar, makin dekat, tinggal menghitung hari. Ya, mulai vitamin malam-malam yang datang hingga vitamin spesial di tengah malam yang bikin semua pada baper abis. Ya, kehadiran Lesti di rumah Ibu Siwi, Direktur Program Indosiar dan SCTV, membuat kita semua pada penasaran. Tentu banyak yang menduga dan bertanya dalam rangka apa Ibu Siwi mengundang Lesti dan Bilar serta sang manajer Derry. Tentu saja hal itu banyak yang mengaitkan bahwa hari bahagia mereka, yakni hari bahagia Lesti dan Bilar yang tinggal sepenggal lagi akan langsung live di Indosiar. Tentu hal yang sangat menarik, secara eksklusif Indosiar kemungkinan besar akan menyiarkan hari bahagia Lesti dan Bilar. Ya, pasangan fenomenal di tahun ini, tentunya kita berharap hubungan mereka berdua segera dipertemukan di pelaminan segala urusan administratif yang sekarang memang masih menjadi kendala utama, tentunya bisa segera terselesaikan karena kita tahu di negara kita ini masih dalam masa pandemi. Jadi izin untuk melaksanakan keramaian yang melibatkan massa yang banyak tentu itu masih belum diizinkan, apalagi mengadakan acara pernikahan di GBK. Namun kita tetap berharap nantinya pelaksanaan perayaan hari bahagia bagi Lesti dan Bilar itu akan bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Apalagi jelas ketika dia bertemu dengan Ibu Siwi itu ada tanda-tanda tertentu, guys. Ya, bagaimana tanda-tanda itu menurut kalian? Apakah mereka akan dapat program baru dari sang direktur Indosiar tersebut? Atau memang benar bahwa hari bahagia mereka, hari jadi Lesti dan Bilar, yakni pernikahan Lesti dan Bilar, akan disiarkan secara live di Indosiar? Bagaimana menurut kalian? Manakah yang benar menurut kalian? Jangan lupa kalian komentar di bawah. Like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.